Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Suai Everything. Hari ini saya buat keripik kentang yang halus dan dihiasi rempah. Boleh simak videonya sampai habis macam mana cara buatnya. Sangat sedap ya. Okey, kentang ni 1.5 kg. So, saya nak kopek dulu, bersihkan. Okey, tadi kentang yang dikopek sudah dibasuh ya, bersih. So, sekarang nak parut. Parutnya macam ni. Kita parutkan. Okey, ini sudah siap. Kan tadi diparut sambil letak air supaya tidak hitam ya. So, sekarang nak basuh ya. Basuh 2-3 kali ya. Ini sudah 2 kali. Biar dia getah-getah dia hilang semua. Okey, tadi sudah dicuci 2-3 kali. So, sekarang ni rendam dulu sekejap supaya dia tak hitam. Sekarang saya nak buat rempahnya dulu ya. Okay, ini untuk rempahnya. Okey, 8 ulas bawang merah kecil, 3 ulas bawang putih, halia ya, sikit, 1 potong, cili padi, 8 pieces. Kalau tak nak boleh skip ya, kalau tak nak pedas. So yang ini ada 8 pieces juga, cili besar. Sekarang nak blender. Potongkan bawangnya semua, so biar dia cepat halus. Masukkan. Potongkan juga ya, supaya dia cepat halus. Sama. Nah, potong juga halianya supaya dia halus ya semuanya. Masuk dekat blender. So, sekarang saya cili ni nak gunting ya, masuk sini. Guntingkan aja. Tak takut kena tangan kan, pedas nanti. Cili padi, buang dia punya tangkai. 8 pieces. Ingat ya, kalau tak nak pedas boleh skip ya. Okay, masuk cili. Letak air secukupnya ya. Agak-agak lah airnya. Okey, blend dulu ya. Tadi kan sudah rendam kan sekejap, agak-agak 3 minit lah ya. So sekarang tapiskan dekat sini supaya dia airnya tak ada. Dia turun airnya. Minyak sudah panas. Kemas-kemas macam ini maksudnya itu biar berasingan ya. Sambil kacau-kacau ya. Oke, sudah masak, sudah coklat warnanya. Sudah masak dekat sini. Oke, ini goreng seterusnya ya, semuanya sampai habis. Okey, tadi ubi kentang kan sudah siap digoreng. Sekarang nak letak rempah ya. Letak minyak ya secukupnya. Lepas tu gorengkan rempahnya. Tumiskan sampai naik bau ya. Okey, letak perasa. Perasa apa pun itu boleh ya. Maggi ke apa ke, 2 sudu teh. Okey, sudah naik bau. Tu nak letak gula merah ataupun gula melata 2 sudu ni ya. Gula sudu makan ya, tadi gula merah dulu. Ini keringkan lah. Okey, ni sudah masak dia punya rempah kan. So nak masukkan kentangnya tadi tu. Ni rasa ni, kalau rasa dulu kalau tak cukup ya. Sebab takut tak cukup boleh tambah lah perasa tu ya.
masukkan kentangnya tadi. Saya tukar periuknya ya, supaya tak cukup besar. Saya tukar. Kacaukan dengan api kecil ya, tak ada tutup apinya ya. Api kecil saja. Tapi kena kacaukan habis macam ni, biar tak melempem lah. Biar rangup, tetap rangup walaupun dikasih rempah. Okey, sudah masak. Ini letak dekat mangkuk ya. Ini boleh makan dengan nasi ya juga. Okey, sudah siap. Saya buat keripik kentang halusnya. Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, komen, share and like. Jumpa next video you guys. Assalamualaikum. Bye.